Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahi azza wa jal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Hadrat al ajla, ulama'ina al kurama, wabil khusus sadatina al-alawiyyin, para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wa nakhusu bidzikri sayyidi al-habib Muhammad bin Ja'far bin Ali Baharun hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah wa katharallahu amthalah, amin Allahumma amin. Keluarga besar dari pondok pesantren Lubul Labib tanpa terkecuali, hafizahumullah wa ra'ahumullah wa adama baqa'ahum fi khair wa afiyah, matermuka setejah potra-potra kompoi-kompoi dari sahibil haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum aljad Kiai Mas Mi'at Imaduddin, mentir muka situ je paring lalancang umur sihah wal afiyah, ki bisa terus nerosaki iki paneka kesayan-kesayan dari almarhum Mbah Yai Mas Mi'at, amin Allahumma amin. Para hadirin, para kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala emalemangken ngarsaaki kawuluban panjenengan bisa alengki ning sitong panggunan dalam rangka ihda utsawab aparing kenceren-kenceren syiar bawawasan yasin wa tahlil wa doa mulai awal ngantos akhir kelek siampun le awas areng-sareng matur muka kenceren-kenceren siampun le laksana aki areng-sareng kelek kencerna ibadah pak tining Allah Subhanahu wa taala deka guru badan kaula engki kalinto ke Haji Mas Mi'at singkena kaula ben mancinengan insyaallah paki sebagaimana kaul mancinengan pernah apolong ning dunya matur muka paki insyaallah apolong is warga, amin insyaallah matur muka kaula ben mancinengan setejenah aya kuah santrena dunya akhirat, amin matur muka ke Mas Mi'at yang ka atre ceteh matur muka ke Mas Mi'at eba esabek kenangan sepaling tekih, amin matur muka kubur netetiakin kebunan suarga eca wakil dari azab kubur azab neraka eba masuk ada ke suarga na Gusti Allah bi ghairi ru'yatil azab wal itab, amin Allahumma amin. Para hadirin, saya sangat badan kuwal muljaki wa ma kumtu fi hadal makan illa imdithalan lil amar badan kaulah tak mancing nengar sanipun para habaib ben para ulama ben para kiai anangin karena perintah dari kakak badan kaulah untuk menyampaikan sekonek kenapa sih bisa badan kaulah sampai aki-deki. Para hadirin, saya sangat badan kawal muljaki, manusia kak dinto adalah ciptaan yang sangat mulia, yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adabu bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin
Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa taala ngabitin ayat kak dinto kelaban asompah watini wazaitun demi buah tin wazaitun. Buah sekebe asompah tin yang Gusti Allah atin wazaitun. Berarti buah kak dinto adalah sangat bermanfaat. Atin wazaitun. Wa turisinina wa hadzal baladil amin. Sompa kedua Allah Subhanahu wa taala nangkui sompa turisina. Gunung se sangat luar biasa muljana. Wa hadzal baladil amin. Sompa ketiga Allah Subhanahu wa taala nangkui iki kadinto Makkah al mukarramah baladil amin. Jawab daripada sompa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lamah gitah minal gasam. Teman-teman yaktini maknana asompa boleh Gusti Allah aqattah litaukid laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar aku kata Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim ay fi ahsani suratin. Aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah makhluk terhebat, makhluk tersempurna. Malaikat ebri akal, tebri syahwat. Kewan, hewan-hewan ebri syahwat, tebri akal. Manusia ebri keduana. Ebri akal, ebri syahwat. Maka manusia ketika manusia kak dinto mampu mempergunakan akal pikiran dengan sehat, mampu mengendalikan syahwat, maka manusia kira pekal teki tercetak bahkan melebihi tercetak para malaikat sebagaimana tercetak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sebaliknya ketika manusia kak dinto diciptakan sebaik-baik ciptaan akan tetapi tidak mampu menggunakan akal pikiran dan tidak mampu mengendalikan syahwat, maka manusia kira jatuh tercetak toron tercetak mungkin lebih jahat daripada hewan. Karena manusia ampun tak yakui akal ben pikirna. Hadirin saya sangat berhati pun muljaki dari ayat kak dinto. Ketika manusia kak dinto mempergunakan akal, sayang seribu sayang ni akhir zaman akal manusia kak dinto erosak bi ganja narkoba. Padahal akal ni kesebisa memuliakan daripada manusia. Yang bisa membedakan antara hewan dan manusia adalah akal. Sayang seribu sayang, manusia tak sadar cek bahwa akal kak dinto adalah sebisa membedakan bainal haqqi wal batil, membedakan antara benar yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Kak dinto keleben akal pikiran, keng sayang eprosak keleben minuman keras, ganja, narkoba, naudzubillah. Al Imam Sufyan ibn Uyainah, adabu laisal agilu man arafal khair wasyar. Tidaklah dikatakan orang yang berakal, hanya saja orang yang hanya mengetahui tentang kebaikan dan keburukan. Benek ekoca orang se andi akal se sempurna, mon kun ngaoningin bereng se saya ben bereng se tak saya. Tak ada te manusia, mon cuma ngaoningin bisa membedakan antara na bereng se bagus bi bereng se cuba. Tak ada te manusia se sepo, karena kene pun ngaoning bisa membedakan antara bereng se saya ben se tak saya. Wa innamal agil, hanya saja orang yang berakal kata Imam Sufyan bin Uyainah. Wa innamal agil man idza ra'al khair ittaba'ah wa idza ra'al syarr ijtanabah. Manusia yang berakal adalah manusia ketika manusia tadi itu mengetahui tentang kebaikan ittaba'ah, dia mau mengikuti kebaikan tersebut, dia mau mengerjakan kebaikan tersebut, dia mau bergabung dengan tempat yang baik tersebut. Aneka orang yang berakal, oneng salat berjamaah petolekor derajat, oneng napa ta oneng? Oneng, tapi saya ngelakonin sholat berjamaah belum tentu. Mohon bada orang mantum PC sejuta, petolekor juta, mereka apa benci dengan? Petolekor, boros berarti pak. Akal yang kui, mohon mele sejuta, tak pate beres berarti. Engki. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala amantum ke kaul banci dengan mon solat bi tibian sederajat berjamaah petolek or derajat banyak setak pati yang kui akal pikirna. Wa
innamal agil man idza ra'al khair ittaba'. Orang yang berakal ketika orang gelek ngaoningin bareng se sae etorok bunte elagone benekun cuma eperang aki kebagusan gak dinto tapi etorok bunte ittaba'. Aneka orang-orang se poci tining Allah Subhanahu wa taala edal Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum wa ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah Subhanahu wa taala tabu alladzina yastami'unal qawla, mereka-mereka yang bisa mendengarkan nasihat. Apakah cukup cuma ngidingaki? Tak cukup para hadirin. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mampu mengerjakan apa yang telah ia dengarkan. Gelem ngelakonin bareng sebagus. Aneka orang sepoci dening Allah Subhanahu wa taala. Fayattabi'una ahsana. Idza ra'al khair ittaba'a. Tak cukup merengaki, tak cukup cuma ngaoningin dek bareng sebagus, bontor epoci dening Allah Subhanahu wa taala. Lakonin bareng sebagus. Torok bunte orang-orang sebagus, maka insyaAllah kau leban mancinangan bekal apa polong bi orang-orang sebagus dunia akhirat insyaAllah. Pacet repot pak, paling repot repot tak bereng der macara nak abri tau kelala cek bahwa kembang lebih ruum tenembang teman cowok. Lala ni kamu leteti mana sahabat tekan lala, andi betek ngak lala, tetap entar dek kotoran. Lah tau jak bareng bagus tak bisa ibadah remak lalak kira-kira. Eyak ke pancet abeli boleh dak bareng saya kotor dak sebau. Melamun orang andi betek ngak lalak ibri ke bagus tak bakal ende. Karena akal pikir nak pun tak yang kui para hadirin. Fayattabi'una ahsana. Orang-orang saya kelem norok dekat kebagusan, saya rapa neka. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka-mereka adalah orang-orang yang berakal. Ugola. Orang sandi akal, orang saya kelem ngelakuin kebagusan, benar hanya sekedar mampu mengetahui tentang kebaikan dan keburukan, tapi dia tadi itu mau mengerjakan sesuatu yang baik. Si nomor dua. Orang si berakal tantena wa idza ra'asyar ijtanabah. Ketika mengetahui tentang kejelekan dan keburukan, menjauh jauh daripada kebagusan. Mendekat-dekat-dekat bareng kecobaan. Berarti yang tak patah beres akal. Mun lebede orang gelem ngelakuin bareng si bagus, menjauh dan menghindar daripada perbuatan yang jelek bareng si coba. Orang ini berarti orang si berakal. Tau sangaranin orang abek tibi bae. Ki lebih tertarik anda bareng saya cuba pak. Ki lebih menarik bareng saya cuba tenipang bareng saya bagus. Daripada bareng saya bagus, lebih menarik bareng saya cuba. Karena akal kulman jenengan kurang begitu guna aki. Sikit lebih menarik bareng saya cuba. Padahal orang saya berakal, bareng saya bagus elakonin, bareng saya cuba hindarin. Tante orang saya berakal ketika mengetahui tentang bareng sesuatu yang jelek, yang buruk, menghindar. Nih contoh setrum. Kulaban mancinengan oneng bahaya na setrum. Maka tak mungkin kulaban mancinengan bengal neguak setrum. Ma oneng mancinengan jak setrum ni kebahaya, mari nyecel. Belum nyecel, anapa? Kulaban mancinengan oneng jak setrum ni kebahaya, sehingga menghindar. Al-Imam Ghazali yang kitab Ihya Adabu, araftu syarra lali syarri walakin litawajjih wa man lam ya'rif syarra minan nasi wa gu'afi. Seseorang aku mengetahui tentang kejelekan, keburukan bukan karena keburukan tersebut. Engkau tahu indrim ini bahaya benar karena marinya jel indrim. Engkau tahu cak zina aja bahaya benar pola na tahu rasana zina. Engkau tak tahu cak bahwa narkoba, ganja, mabuk jadi bahaya benar karena kau teman mabuk. Araftu syarra li syari walakin litawjih. Tetapi untuk supaya bisa menghindar daripada sesuatu yang buruk. Wa man lam ya'rifi syarra minan nas wa gu'afi. Barang siapa yang tidak mengetahui tentang keburukan, maka bukan barang tidak mungkin kaul mancinengan bekar terjelembab, terjerumus dekat bareng-bareng saya coba.
Oleh karena kadin tuh para hadirin saya sangat beten kon muljaki akal pikiran kauluman jenengan ngereng guna aki sing ke orang si akal si epoci tining Allah subhanahu wa ta'ala ingki paneka orang si kelem ngelakuin bareng si bagus ben bisa menghindar daripada orang-orang si coba. Al-Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajah wa radiyallahu ta'ala wa radhadabu li kulli syai'in zakatun wa zakatul agil ihtimalul juhal. Al-Imamul Masyarik wal Maghrib Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu waradhadahu, setiap sesuatu beda zakat tah. Zakat tijarah, zakat fitrah, zakat kapinekah, banyak daripada barang si kewajiban mengeluar zakat. Zakat orang yang diakal ni kepada. Wa zakatul ugala, zakat orang-orang si berakal, ihtimalul juhal, sabar ngadepin orang-orang kuduh. Tak salah dinin mohon pada orang kuduh. Mun beda orang budu ngocak, mun beda orang budu ngajak bareng kecubaan, berarti bener yang berakal mungkin beda orang ngajak bareng secuba pak. Mun orang ini keberakal tak mungkin ngajak dia bareng kebareng kecubaan tak mungkin. Mun beda orang ngajak dia bareng secuba, berarti orang ini ke orang budu. Orang budu tahu saya dengaki. Al Habib Abdullah Al Haddad Adabu Al Jahil kalamuhu kal himar, wasukutuhu kal jidar. Orang budu ini kemana omong yang ngah hemar. Mun nengah tembok. Mun cuma setan den ora iso berakal, se budak cetak. Wah. Profesor melolo se cerdas. Polana budak cetak berarti pinter, cerdas, akalah hebat. Belum tentu. Deng kadang orang se gondrong, deng kadang orang se kantel obun lebih cerdas. Ketika akal yang kui nek orang pinter. Oleh karena itu para hadirin, saya sangat beten kon monjaki ngereng. Akal ini adalah pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Panjenengan oneng macan, singa yang begitu dahsyat, yang sangat kuat. Kekuatannya kewan saatnya mah singa ini kah? Muni bandingnya kibi manusia pak polo, kekuatan manusia, kekuatan singa situng, macan situng. Tapi karena tandi akal para hadirin. Tandi akal singa, sekuat. Ekebisi kus bi manusia. Kala bi makhluk. Paling kene, keng paling cengkal manusia ini. Gunung, norot. Tasik, norot. Bumi, seluas. Makhluk Gusti Allah, norot. Beda makhluk situ, cengkal sarah. Repot lah balik. Angil pokon. Asom angil pokon. Ya makhluk situ, merasa paling angil wis. Beri akal bi Gusti Allah, kewan sepaling kuat bisa kalah pak. Soro nyono macan padahal bodoh boleh gojo sepaling rajo badan kening manusia badan sepaling kene norot. Soro toju ke jenis sampai ke beca pasaro cap gajah duduk kurang hebat derma kalau manusia nah? Padahal gojo sepaling kuat para hadirin. Kuping kene gawe jajan. Jajan kuping gajah. Orang hebat de remo otak manusia. Paling sempurna. Bahkan iman manusia peniki tak pada bi iman lainna. Imanul malaika tsabit. Iman para malaikat ni kepancet. Tak kurang tak tambah. Iman jin yang kus. Iman jin ni selalu berkurang, terus berkurang, terus berkurang. Iman manusia kul manjenengan yazidu wa yangkus. Bisa bertambah, bisa berkurang yazidu bi ta'ah wa yangkus bil maksiyah. Ingat malam mangkin menikah, aling kiareng sareng memperingati haul, mau tidak mau sadar ataupun tidak sadar iman atambah. Nekedebun al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Jiddah, anekanya mana ngeces pak, ngeces iman. Kan kapi perlu ngeces. Baterai perlu ngeces. Aki perlu seterek supaya normal mengeluar setrum. Namun manusia tak seterek, tak ngeces, tak mengeluar setrum. Maka hadir ning majelis-majelis sengak nikah, majelis haul, majelis pengajian, majelis zikir adalah majelis untuk ngeces, ngeces iman. Cek pada aki bi ngeces setrum baterai. Ngeces iman yakni kelaban nasihat taat dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kak dintok, jauh sampai kalau macam dengan apa lombi orang saya buduh.
kelakuannya saya bodoh, mungkin akalnya cerdas tapi kelakuannya bodoh, makanya kau cari orang bodoh. Apa lo bi orang-orang saya pinter, apa lo bi orang-orang saya ngajak di kebareng saya say, maka insya Allah akal kul manjenengan jadi akal saya selamat. Amin. Allahumma mentermuka nasihat saya sekonek nikah bekta manfaat dan barokah insya Allah. Mentermuka puja dari majlis nikah akal kul manjenengan jadi akal saya pinter, akal saya cerdas. Amin. Allahumma. Karena sangat miris nih akhir zaman nih kepada hadirin, hampir tak temu ke masjid wah ke masjid nak kana, kelakok napa ada? Enggak rek gerek kapi pak. Setu wah bi senak kana, pada bi itu pada seneng truk terkan kapi. Bapak seneng truk, anak seneng truk truk oleng. Ada truk kah bi rengo ring oleng sekali bi ah kalau norong oleng dia pak napa? Hampir tak temu untuk membedakan ke anak kene ke mereng tua akal pikiran cek tadi nak kanak melolong kemiat akal selalu guna aki untuk akhirat, tenaga untuk akhirat, pikiran tak buambu untuk akhirat, asarena mikir santri, mikir umat. Dan kadang orang ngocak nyaman tadi kiai kana ngabes cabisan melolong panjenengan. Terakhir badan kaula, beda orang cek ngocaan nyaman tadi kiai, berat tadi ulama ni. Termasuk sahibul haul, terakata luar biasa pak. Nata betoi kanto ni, kaula kice engan sar. Bi bene biasan rasan nata beto, biasa lawat, biati care. Nerakati santren sekal cengkal benika. Mujahadanah, riyadhana beliau, tenaga, pikiran, akal pikiran untuk akhirat setuju, tembus akal pikiran untuk akhirat. Beda orang ya Hamid Pasuruan nega menabi tak kesokan eca abisi angkat tangan nega petinju menabi asolat lima bekto neng masjid Al Anwar masjid Jame kota Pasuruan acilan sokoh ada Romo ya Hamid menabi tak kesokan eca abisi ngangkat tangan sampai depan ke dalam menabi kesokan di bagi kau orang. Nah saat kesokan eca abisi nih salamin cering pacet lah ya Hamid saya kesokan asalaman kibenya orang acabis bodoh si neku kreksek cabis cabis orang ibu di kita depak ke orang asalaman. Nah pas ngocak nyaman tadi ya Hamid kita ya monang kok tadi ya Hamid sehari tapi mundu bulan tak laku lah aja can orang mereka empon depak gilir orang ini ke asalaman etakuk ya Hamid ayo melo aku ayo norongko aja tekedek ngetek takok seberang kalir ebede remak engkau biji Hamid ampun ebek tak ke dalam etakuk terus tanang ente nono gini dilungkas melo aku dan tek dina sekejaki norongko. Subhanallah Romo ya Hamid dari dalam ini tak abek tak ketap tak abek tak napa abek tak gelas esi aing penuh ebede lepean ada mak ngebaai ya Hamid janur pulang kok ebede enoman jadi ijazahan berarti jadi can orang se angoca nyaman tu dia Hamid benek. Ayo noro masuk ke mobil ya cek oncengan bi nge begelas aing penuh bi badan lepek na eba kida orang benek cek kelen ojo sampai kuta banyuni teku cek sampai dumpa aing cek montora jalan pak nekuk gelas esena aing penuh tanya boh tak ketep mencelak melolos si neku aing segelas cek sampai dumpa dah remah sanggup tak sanggup ya tak bisa usaha terus agronjal cepat cek lah motor aja lah beda juga lengan akuli beda rel akuli sampai kare separuh aing benega apa dah bunyi Hamid be'en aja ge aing be tak kuat kok be'en aja ga aing tak mampu le terus dak rumah kakek mun aja ge iman orang se kabupaten Pasuruan kan cek nyamanan ngocak cek ngocakan nyaman dadi kiai gitu beline Gusti Allah ya Hamid ni kan ngaji adalah Habib Ja'far bin Syekhana Segaf sabenare pak hatam Al-Qur'an Al Habib Ja'far bin Syekhana Segaf menabi acabis dak ka Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid tanggul tak yelok nyamana ahlan wa sahlan bil Qur'an selamat datang wahai Al-Quran benar ya hatam Al-Quran guru nah
Yai Hamid Al Habib Ja'far bin Syekhana Segaf ngacih Riyadhus Shalihin dekat Al Habib Ja'far bin Syekhana Segaf. Beliau kening tumor raja. Habib Ja'far kening tumor, ning akhir umur kening tumor, raja bergantung. Beda orang Habib Ja'far ni kebiasaan, beda orang nyonaeng itu akis repo. Beda orang lebet tak patah cocok Habib Ja'far. Lah yen apa nambahin orang Habib, yen penyakit tibi jerap pacak. Pelaur orang cek tambah cereng penyakit tibi jak cek raja. Dopak dek gang bere temor yo lebih Habib. Langsung tumor ne pondut, Pak. Iya lihat debat bingkok ya, tuanya. Mun kaki ngocak iya bingkok iya lihat. Hari saya penta bingkok dekat Allah Subhanahu Wa Taala, karena kok minta cek sampai lopah dekat Gusti Allah, pah bis Gusti Allah beri tumor. Eh sabar boleh tumor pak. Nah, mereka ni cek ngocak nyaman titik kiai. Karena mikir umat, akal pikir terus. Eh guna aki kan kui kemaslahatan umat Islam dan agama kak di tomat termuk ketitil musim manfaat. Ngereng hujir majelis kak dito akal ben pikiran iguna aki singke kul panjenengan teti orang saya poci tining Allah Subhanahu wa taala alladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ila sawa'i sabil barakallahu fikum hadza minni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ma tamam min wadhihi kangku istresepon kikentoh doa. Doa sepertama bagi pimpin sarang Al-Mukarram Kiai Syamsul Hidayah Al-Hajj. Doa sekeping dua bagi pimpin sarang Al-Mukarram Kiai Kusyair Hisham Al-Hajj. Kepada beliau baktoh beten kaulah ngaturaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salam ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Ma'ubli wal-Khatim al-Ma'zabakana asilil haqqi bil-haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آليك قدر من دار العظيم صلاة تفتح لنا بأبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتنصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا اللهم تقبل واغفر ثواب ما قرأنا min umil kitab wa surat yasin wa ma halalna wa ma sahmasalina wa ma samina min mawhidatil asana ya jan basila wa rahmatan nazir nukaddimu la sidi wujud sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwaji wa zurriyati wa khususan ila al Kurla ya masmi aditin walaki haji kusairini kusairini kusulimun Allahumma filahum warhamu maafih maafahum Allahumma taqubal hasanatim wa tajawasan sayyatim Allahumma askinhum fi urbatin aliyatin wa sayyidina rasulillah sallallahu wa sayyidi syamad bin huwanta dijani raja Ya manazhur al-jamil wa satar qabih wa lam ju'akil bil-jarira wa lam yahtiki sitra Ya azim al-afya ya asana tajawus wa ya wasi al-maghfirah wa ya basit al-yadaini bil-rahmah wa ya samia kulli najwa wa ya muntaha kulli syagwa Ya karim al-safi wa ya azim al-manni wa ya muqil al-atharan wa ya mubdiyam bin ni'amik qabla istiqaqiyya ya rabbana wa sallina wa jamil Ya ghayat arawbat nasalka Allah tushawiyah hilqadana bi gulai dunya wala bi azabinat Rabbana atina fi dunya asana abil akhirati asana wa qina azabinat wa sallallahu ala khulun sayyidi wa nusabi wa barakatuh wa salam wa alhamdulillah rabbil alamin bi hurmatil fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka
wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ufir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ufir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma balligh wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'na min qira'ati suratil fatiha wa surati yasir wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallayna wa ma istaghfarna ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'i khalifatihi wa muqaddamihi wa jami'i ikhwanihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma balligh wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'na ila hadratis syekh Mi'ad Imaduddin wa ila jami' arwahi ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal darajata wal syafa'ata khususan li ruhil marhum Syekh Mi'ad Imaduddin. Jami' arwahi ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat وكفر عنهم السيئات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Demikianlah acara pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.